waktu itu sampean baku datang naik motor apa? Vega. Berapa jumlah kerugian yang kalian ambil? Airnya, plat nomornya apa? 3.65 P? P, iya. Itu lihat sama apa? Iya. Waktu itu kemarin waktu sampean datang sampai sana. Iya, bilianya. Datang siapa yang duluan? Sampean atau ibunya? Datang. Apa yang kamu ambil? Siapanya? Iya, sama siapa dia? Kegiatan sampai sama ini sama Adli bareng datangnya. Bareng. Dari janjian berarti datang kita ke sana kita. Memang janjian di Indomaret. Terkait oh, ya di Indomaret. Saya ketemunya di Indomaret kan ya. Indomaret. Jadi kamu enggak tahu diajak dulu. Yang megang Mas Salman. Sebelum pasar berarti. Iya. Karena atau kiri jalan? Kanan jalan. Kanan jalan. Uangnya kamu buat apa? Buang. Sama siapa? Mas Rahman. Mas Rahman. Tapi itu sekarang yang dua itu mana sih mas? Jurnalis. Di sana, tidak ada ibu. Atas nama korban? Tidak ada ibu KS ya. Dia. Kepala sebelumnya sama janjian di mana? Masuk sekolah. Memang, janjian di Indomaret. Terkait? Oh, punya di kafe. Eh, dong. Saya suruh megang uang. Dari mana? Dari mana? Oh iya, yang ini mereka dipanggil itu Bambang itu. Karena arahnya di kafe. Iya, mana dari mana? Selamat siang. Kami dari Satreskrim Polres Bondowoso telah mengamankan dua pelaku pemerasan terhadap kepala sekolah SD 2 Sumberwingin Kabupaten Bondowoso. Dua pelaku ini mengaku sebagai wartawan di nusantarapos.com dan indopers.net, yaitu di media online. Pelaku tersebut dengan inisial FR dan RS, mereka berdua adalah warga desa Tal, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dan desa Rejo Agung, Kecamatan Sumberwingin, Kabupaten Bondowoso. Perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 8 Februari 2022, yang saat itu mendatangi kepala sekolah dan menyampaikan terkait dengan program Indonesia Pintar. Menyampaikan bahwasannya untuk membayar, meminta kepada korban untuk membayar ADV atau adventurial atau berita bagus sebesar 5 juta. Namun korban tidak memiliki uang sehingga pemberitaan dipublikasikan oleh dua wartawan yang mengaku dua wartawan tersebut. Dan pada tanggal 14 Februari, dua pelaku ini datang kembali dengan menyampaikan bahwa untuk menghapus berita tersebut untuk memberikan atau meminta sebesar 20 juta. Namun korban tidak memiliki uang sebesar senilai 20 juta dan hanya diberikan uang 5 juta. Sesaat setelah menerima 5 juta tersebut, pelaku diamankan tertangkap tangan oleh tim Resmob kami yang selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Dari hasil penangkapan tersebut kami melakukan penyitaan yaitu 8 buah ID card yang dimiliki dua tersangka dan uang senilai 5 juta serta 1 unit HP merek Oppo warna hitam dan 1 unit HP merek Oppo warna biru, 1 sepeda motor Yamaha Vega dan 1 sepeda motor Yamaha Honda Beat. Atas perbuatan dua pelaku tersebut melakukan pemerasan terhadap kepala sekolah SD 2 Sumberwingin dikenakan pasal 368 subsidiar pasal 369 KUH pidana dengan penjara selamanya 9 tahun penjara.